Ya kan saya sudah katakan beberapa kali bahwa Gerindra secara internal mengharapkan dan memohon kepada Pak Prabowo agar beliau bersedia maju di tahun 2024. Kita semua mengharapkan itu dan harapan itu sampai sekarang tidak berubah. Agar Pak Prabowo bersedia maju di tahun 2024. Tapi keputusan politik itu belum kita ambil karena beliau minta agar diberi kesempatan untuk berkonsentrasi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan. Mungkin pada waktu yang tepat beliau akan memberikan kepastian itu kepada kami. Bila beliau sudah memberi kepastian kepada kami tentang hal itu, maka secara internal kami akan pasti akan segera ambil keputusan politik bahwa calon presiden yang diajukan oleh Partai Gerindra di tahun 2024 adalah Prabowo Subianto. Itu soal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.